Sobat Gudang Gaming, tempatnya seluruh alur cerita game ada di sini. Berjumpa lagi bersama si admin Gudang Gaming nih, bro. Hari ini kita akan bahas alur cerita God of War Ragnarok, bro. Dan kagak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gas untuk sama-sama kita simak. Inilah dia alur ceritanya. Awal cerita God of War Ragnarok terjadi 3 tahun setelah kematian salah satu dewa Asgard, yaitu Baldur. Baldur yang telah tewas di tangan sang dewa perang Yunani Kratos mengakibatkan kondisi di alam Nordik perlahan mengalami perubahan. Salah satu alam yang mengalami perubahan adalah Midgard, yang diawali dengan turunnya badai salju selama 3 tahun. Midgard yang mengalami kondisi cuaca ekstrim selama 3 tahun itu menyebabkan alam Midgard menjadi dunia yang membeku. Kondisi cuaca yang sangat buruk tersebut dinamakan sebagai Fimbul Winter. Fimbul Winter merupakan salah satu tanda datangnya peristiwa mahadahsyat yang dikenal sebagai Ragnarok, seperti yang diramalkan oleh salah satu raksasa yang bernama Groa. Dalam cuaca yang ekstrim tersebut, kita diperlihatkan sang dewa perang Yunani sedang menunggu kedatangan putra semata wayangnya yang saat ini tengah berburu rusa. Sambil menunggu kedatangan putranya itu, Kratos menyibukkan dirinya dengan membuatkan beberapa anak panah untuk putranya tersebut. Tak lama setelah Kratos selesai membuatkan anak panah, kemudian datanglah sang putra berdarah Yunani itu sambil membawa hewan buruannya. Hungry? What's next? Home. Storm is getting worse. I'll get them ready. Setelah Atreus membawa hewan buruannya dan Kratos memberikan anak panah kepada Atreus, mereka berdua pun lalu kembali ke rumah. Karena kondisi cuaca yang semakin hari semakin bertambah buruk, selama 3 tahun ayah dan anak tersebut hidup di tengah-tengah cuaca yang sangat ekstrim. Dan selama 3 tahun itulah, hari demi hari cuacanya semakin bertambah mengerikan. Mereka berdua pulang dengan menggunakan dua serigala bernama Speki dan Svana. Speki dan Svana adalah serigala yang awalnya ditangkap oleh sekawanan para penjara. Tetapi kemudian dia diselamatkan oleh Kratos dan Atreus. Atreus lalu memeliharanya dan Atreus sendirilah yang menamai dua serigala itu dengan nama Speki dan Svana. Menjadikan kedua serigala ini sebagai kendaraannya. Need help? Di saat ayahnya sedang sibuk mengikat bangkai rusa, Atreus sedang memperhatikan sebuah benda yang belum lama ini telah dia temukan. Dia tidak memberitahu kepada ayahnya dan merahasiakannya hingga sampai sekarang. Kratos yang telah mengikat rusa tersebut di kendaraannya kemudian segera menuju pulang ke rumah. Dan petualangan sang jenderal Spartan di alam Nordik yang sedang tidak baik-baik saja ini telah dimulai. Fenrir got some sleep. Maybe he'll be ready to eat when we get home. He is quite sick, Atreus. I know, but he was a little better yesterday. Until he wasn't. If he keeps eating, I'm not giving up on him.
Saat dalam perjalanan pulang ke rumah, Kratos dan Atreus telah mendengar suara burung yang sudah tidak asing di telinga mereka. Yang mana suara burung itu adalah suara yang berasal dari seorang wanita yang masih memendam perasaan benci, dendam, serta amarah murka kepada si pendatang. Kratos memerintahkan kepada Atreus untuk segera bersiap-siap karena sebentar lagi salah satu musuh terkuat sealam Nordik akan menyerang ayahnya. Kratos berhasil menjauhkan Freya dengan menggunakan perisainya sendiri sehingga Freya menjadi terlempar jauh. Hal ini dijadikan kesempatan bagi Kratos untuk menghindar sejauh mungkin dari ancaman sang Dewi Nordik itu. Namun naas, tak jauh setelah Kratos melemparnya, Freya kembali lagi dengan sangat cepat sampai akhirnya Kratos pun dihajar. Dan aksi balas dendam yang dilakukan berkali-kali kepada si pendatang itu pun terjadi lagi dan lagi. Kratos berhasil menjauhkan Freya dari kereta serigalanya. Tetapi di depan sana, Freya berusaha memblokir jalan pulang mereka berdua dengan cara merobohkan pepohonan. Di saat Kratos mengarahkan kedua serigala itu masuk ke hutan, sialnya Freya datang kembali untuk menyerangnya. Ternyata Kratos sama sekali tidak ingin melawan Freya. Maka dari itu Kratos sebisa mungkin dapat melewati pohon perlindungan agar Dewi Nordik itu tidak dapat menyerang lagi. Tetapi sebelum sampai melewati pohonnya, lagi-lagi Freya datang untuk menyerang. Freya kemudian menusuk sekaligus mencekik Kratos dengan penuh kebencian. Tetapi Kratos tidak ingin melakukan perkelahian dan masih berusaha untuk menghindarinya. Sementara Atreus yang tidak tega melihat ayahnya terus diserang, membuatnya terpaksa untuk melepaskan anak panah. Tetapi Kratos tidak ingin Atreus menjadi terlibat. Dan akhirnya, Kratos berhasil menghindar dari ancaman Freya untuk saat ini. We're three of us safe. We made it. Let us go home. Speki, Svana, up! Sorry I couldn't take the shot. I did not wish you to. Keep hoping she'll let it go. You saved her life. I killed her son. There is no letting that go. Yeah. I guess killing Baldur really did bring on Fimbulwinter. It never stopped snowing after that day. Think it's ever gonna get better? Someday. But the worst is still ahead of us. Must be strong. Ayah dan anak itu akhirnya telah tiba di rumah dengan selamat. Dan setelah Kratos meletakkan hewan buruan, kemudian sebelum masuk ke dalam rumah, mereka berdua mengunjungi Fenrir terlebih dahulu, bro. Fenrir adalah serigala tua kesayangan Atreus. Tetapi kondisinya sangat mengkhawatirkan karena kondisinya yang sakit-sakitan, sehingga kesehatannya semakin lama semakin memburuk. Still hungry? Come on, boy. You need to eat. Eat. What? Too big? There you go. Good boy. Atreus. The time draws near. You must prepare yourself. For what? He's still eating. He wants to live. He is dying.
Serigala Fenrir ini ditemukan oleh Kratos dan Atreus beberapa saat setelah menemukan sepasang serigala Speki dan Svana dari sekumpulan para penjara. Atreus memutuskan Fenrir untuk dijadikan hewan peliharaannya. Tetapi sayang, kondisi Fenrir yang sakit-sakitan membuat Atreus kesulitan dalam merawatnya. Dan di saat Atreus berusaha memberikan perhatian lebih terhadap Fenrir, ayahnya malah memerintahkan Atreus untuk mempersiapkan dirinya karena waktunya sudah semakin dekat, yang seolah Fenrir dibiarkan mati begitu saja. Ayahnya tidak mempedulikan Fenrir karena Fenrir yang sudah tua membuat hal itu menjadi wajar, bahwa kesehatan Fenrir semakin memburuk. Atreus pun tidak menyangkal bahwa sebentar lagi Fenrir akan mati, bro. Namun, di saat-saat nafas terakhir hewan kesayangannya itu, Atreus berusaha untuk tetap menghiburnya. Sofa. Hey, Thorn. Sofa. Sampai akhirnya Fenrir menghembuskan nafas terakhir. Jiwa Fenrir terlihat keluar dari dalam tubuhnya yang pergi entah kemana. Baik Kratos maupun Atreus tidak tahu kemana jiwa serigala tua itu pergi. Yang sebenarnya, jiwa Fenrir pindah dari tubuhnya menuju ke pisau milik Atreus. Yang ternyata Atreus melakukannya secara tidak sadar. Setelah Kratos melihat Atreus meratapi kepergian Fenrir, lalu saatnya sang ayah memerintahkan kepada Atreus untuk berlatih. Namun Atreus menolaknya, bro, sehingga terjadilah percekcokan di antara mereka. Karena Atreus yang baru memasuki masa pubertas ingin menemukan jati dirinya. No. It's the middle of the night. Night does not stop our enemies. Why? What for? Pranking is all we ever do, ever. It's not enough. We can't hide forever. We do not hide. Prepare for a fight for which we are not ready. Or go. Time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. Whatever Loki's supposed to be doing, he's supposed to be doing it now. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard? Maybe that's what Mother wanted. We do not know what Mother wanted. Looks like we never will. Percekcokan antara ayah dan anak itu terhenti ketika Atreus baru saja membicarakan keinginan dari ibunya. Tetapi Kratos membentaknya barusan bahwa baik dirinya maupun Atreus sama-sama tidak tahu apa keinginan dari Fae sebenarnya. Atreus selalu ingin meminta kepada ayahnya untuk meninggalkan dirinya sendirian. Dia ingin menghabiskan waktunya bersama dengan Fenrir terlebih dahulu karena Atreus akan segera menguburkannya. Tanpa sepatah kata pun, Kratos selalu meninggalkan putranya sendirian. Sementara Kratos sendiri masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Dewa perangnya capek, bos. Ngantuk, belum tidur soalnya. Well, I recognize that dour expression anywhere. Care to tell me what went wrong? The wolf is gone. Oh no, not Fenrir. How's the lad taking it? Not well. He goes to bury him. Oh, damn it. All right, brother. Good night then.
Sebelum Kratos beristirahat, dia terlihat termenung sejenak, bro, tentang percekcokan dengan putranya barusan, yang menandakan bahwa Kratos masih belum bisa mengendalikan emosi sepenuhnya. Setelah merenung sejenak, kemudian dia pun tertidur. Tetapi, tak lama setelah Kratos tertidur, Kratos diseret ke dalam dunia mimpi. Sebuah dunia yang begitu indah baginya, karena di dalam mimpinya tersebut, dia bisa dipertemukan dengan istrinya, yaitu Faye. Dan mimpinya bukan cuma sekali ini doang, bro, tetapi hampir setiap malam, Kratos selalu memimpikan istrinya. Namun, mimpinya kali ini penuh dengan syarat, yang nantinya Kratos akan membuat suatu keputusan terhadap putra semata wayangnya. Are you ready? You walk as though Emir himself sits atop your shoulders. This is your hunt. I will follow. Very well, Grimnus. Fresh kill. At least it didn't suffer. Am I to decipher your grunting? Tell me your thoughts. We hunt a predator. A wolf. Yes. Predators kill. It is the natural order of things. Your words are misguided. Shh. Approach slowly. It's okay, little one. We want to help, don't we? No, no, don't! Come on. The sick wolf we found beyond our stave. He found his way inside. As I said he would. We should have acted. It was not our concern. Now it is. The problem doesn't have to reach our doorstep for it to be our responsibility. If we have the power to limit the harm it could cause, we should act. Who are we to hide and do nothing? We are not hiding. Gonna make me pick that one up? Good boy. Saat Kratos berjalan untuk menyusul istrinya, sayangnya istrinya menghilang entah kemana. Yang ada hanya seekor serigala yang ada di depan Kratos. Kratos pun berjalan sambil memanggil-manggil nama istrinya. Tak lama kemudian, Faye pun muncul di belakang Kratos. Dan disinilah Faye memberikan sebuah isyarat. Time is running out, my love. And there is much to do. Brother. Kratos akhirnya menjadi bangun dari tidurnya. Dan saat dia terbangun dari mimpinya itu, kemudian Kratos menyadari bahwa Atreus ternyata belum pulang hingga saat ini. Where's Atreus? Hence my bellowing. He never came back from burying the wolf. It's been some time. Karena merasa khawatir terhadap putranya, Kratos lalu memutuskan untuk mencari Atreus. Bagaimana cerita God of War Ragnarok selanjutnya? Nantikan ceritanya di esok hari. Sampai jumpa lagi di hari selanjutnya.